Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di pertigaan Hek Jalan Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur akibat tanggul kali Hek jebol dan air meluber ke jalan. Derasnya aliran kali Hek ini sudah terjadi sejak malam tadi saat wilayah Bogor dilanda hujan deras. Kencangnya arus air ini membuat tiga titik pembatas atau tanggul tak kuat menahan debit air sehingga jebol dan meluap ke jalanan dan menggenangi pertigaan lampu merah Hek dengan ketinggian mencapai 30 cm. Soalnya udah naik, cuman meluapnya ini sekitar dari jam 12 lewatan. Ya. Jebolnya ada jembatan bang, jebol tanggulnya? Ini kayaknya bukan jebol ya, ini meluap soalnya jebol tanggul yang ini kan naik dari tanggul. Naik dari tanggul, bukan jebol tanggulnya. Bukan jebol tanggul ya? Berarti naik, debit ya. airnya lebih tinggi dari tanggul. Para pengendara motor nampak kesulitan melalui jalan ini karena arus air yang tumpah cukup deras, sehingga petugas yang berada di lokasi dengan dibantu warga berusaha menolong para pengendara yang kesulitan melalui ruas jalan ini. Ini bisa yang jalan dari arah Mantrebo mengarah ke Telek, kita mencari jalan yang terbaik karena Telek ini terjadi sebuahnya tanggul sehingga mengibatkan jalan ada genangan air. Motor juga tidak bisa kita lintasi. Banyak pengendara yang pada jatuh. Mohon kiranya untuk para pemirsa mencari jalan terbaik ya. Akibat genangan air ini arus lalu lintas dari arah Taman Mini ke arah Kramat Jati dan dari arah Ciracas menuju Kramat Jati serta arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Petugas kepolisian lalu lintas menghimbau agar para pengendara lain mencari jalan alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan ini. Dari Jakarta, Saiful Anwar, Jurnalis NTV melaporkan.